Oke, jumpa lagi di YouTube channel saya. Jadi di depan saya ada kotak rice cooker mereknya yang itu. Jadi jangan dibuang kotaknya. Kotaknya bisa dijadikan kotak speaker ya, seperti ini. Ya. Sayang dibuang. Jadi inilah dia kotak speakernya. Kita lihat dari belakang. Ini dia mirip terminal speakernya. Ini ya. Jadi ini kotak speakernya sudah pernah saya review aktif speaker ya. Seperti ini. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kreativitas kalian. Jadi kita breakdown harga-harganya ya. Kalau ini kotaknya anggap gratis. Kalau speaker ini kalau nggak salah 5 inci ya ini kalau nggak salah ya. Jadi ini sekitar harga 50.000 sebiji. Jadi kalau 2 100 ya. Itu aja terminal speaker. Ini kalau nggak salah 1.500 atau 2.000 nih terminal speaker. Ini seperti ini. Kalau ini kan udah pernah saya review ya, jadi nggak usah diulas lagi, tinggal hubungin aja. Jadi kelebihan aktif speaker saya ini bisa menggunakan power bank nih, ini power bank. Jadi kalau mati lampu kan nggak langsung mati ya kan. Terus inilah bisa kita setting internal speaker yang ini. Nah, jadi ini suaranya di sini udah mati. Nah, kita balik lagi. Itu aja. Yang mau kreatif silahkan buat. Gampang kok. Thank you ya.